Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Giordano Imam 08. Woi, mantap sekali coy. Pada kesempatan video kali ini, saya lagi libur kerja dan ini lagi main ke asrama teman yang ada di depan. Ini lagi pada sibuk. Ini duet maut ini. Duet maut Koki dari Pati sama Tulungagung ini. Wah, mantap coy. Kita lihat ya. Mau masak apa ini teman-teman? Mantap. Ini duet maut kokinya kita. Kita mau tanya-tanya sebentar ya. Wabuk ini. Ini sama Pak Nanang dulu. Apa mas? Pak Nanang mau masak apa ini pak? Masak kare ya mas. Wah, masak kare. Ini khas dari mana karenya? India mas. Dari India. Wih, mantap sekali. Kita lihat karenya seperti apa. Ini ya mas? Wah, itu ada daging apa aja itu? Daging kambing. Wah, kambing. Terus dikasih apa? Tempe. Kasih tempe. Ini ntar cabenya juga dicampur di situ. Iya, no, tapi nggak ada kanya lo, tempenya lo. Ah, kamu itu. Pedes. Mantap. Kita tanya satu lagi nih dari chef langsung dari patinya. Bang M, masak apa nih kak? Daging, udeng, tahu, lombok, bawang. Campur-campur berarti? Kecap. Merica uyah. Kuwi dagingnya daging apa kuwi? Sapi. Daging sapi, mantap, iso bengoh ya. Oh. Mantap. Dan ini teman kita, Bang Kapit dari Kebumen, Bang Yono dari Banjarnegara. Cilacap. Oh, iya lali Cilacap. Maaf. Ini baru pulang dari pasar ya? Belanja apa wae? Kulkas sini ayo. Didelok sih, wah, sing duri ki apa? Jelas no, isine apa iki? Sapi. Sapi, kambing. Walah, mantap tenan iki. Persetokan ya toh. Iya. Karena sekarang lagi musim Covid, jadi nyetoknya lebih banyak. Dan inilah guys, suasana ruang dapur atau ruang tamu juga ini. Ruang makan digabung jadi satu. Oh, mantap coy. Ini tadi Bang Yono baru beli ginseng ini. Katanya buat jamu atau obat kuat, nggak tahu saya. Ini mantap sekali, ginseng asli dari Korea. Cuman ini yang umurnya masih kecil, paling 3 bulanan lah ini. Buat sayur aja ini. Tapi sama apa itu? Madu. Oh, dicampur dengan madu. Mantap. Dan juga dikasih ini sedikit kunyit. Dikasih kunyit. Madu, kunyit sama ginseng. Wah, mantap. Mangan nek ana kerupuk ora sempurna. Walah. Jajanmu akeh men no Bang M. Ngopo wae to kuwi? Kerupuk. Kuwi nggo stok pirang sasi kuwi. Tahun baru. Oh, teko tahun baru. Alah, iki anak eroh koyo ora guyu tenan iki bapak kok koyo cah cilik ya. Ngumpuli. Ini coy, ini beras Korea. Ini stok buat 2 minggu. Kita lihat beras Korea itu apakah ya di Indonesia apa enggak. Lihat Bang Kapit. Putih bersih sekali, kecil-kecil coy. Enggak kayak di rumah, kalau di rumah agak panjang-panjang, tapi kalau di sini kecil bulat tapi pulen sekali, makanya bisa disumpit. Wih, mantap. Mateng urung, Bang. Siap. Aku njaluk oleh ra. Iya, cicipin. Oh, mantap.
dagingnya tak duit gajah gila suruh gajah mantap urat urat gajah daging daging tahu. Odeng gabang di Lombok bagi cucu Oke coy, mantap sekali. Mungkin sekian dulu ya video dari saya. Ya, salah satu kegiatan kalau libur ya kayak gini coy. Kalau lagi libur kerja hari Minggu ya biasanya masak-masak. Kalau enggak ya keluar. Tadi teman kita juga habis keluar ke pasar beli perlengkapan dan yang lain lagi masak ini. Oke, mungkin sekian dulu. Semoga video kali ini bermanfaat. Tetap selalu dukung saya dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, mantap coy. Tetap patuhi protokol kesehatan karena di sekarang ini di Korea juga lagi naik lagi COVID. Pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Oke, mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah Nanang. Mantap. Bang Kapit.